Makaji panitia masjid menyoga mutang ke masjid atas nama pribadi gaknyan nyogaknyan napeng dro hanjuk cak harim. Maka jalan alternatif menyo masjid perlai bejuk cak hak harim gelantik sira urang untuk mutang urang asin. Nambang abe ia gaknyan gebi harapan mecut nyoda gedi pupu nak amo ilike. Mana cara ai? Ha, ngona. Intil le urang asinnyo ya mutang dek buso, mutang buso, mutang pulam ali, mutang semen segala macam untuk kebutuhan masjid. Yang ke hendak memiliki tepung dengan bayi. Ha, yang jet bayi hak garim tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil qabidina lizakat. Ini satu pasal pada menyebut orang-orang yang menerima zakat. Wala yastahiqu illa hurun muslimun laisa bihasimiyin wala muttalibiyin. Dan tidak berhak menerima zakat kecuali orang merdeka lagi muslim, tidak ia dengan keturunan Bani Hashim dan tidak ia dengan keturunan Bani Muttalib. Wa yajuzu sarfu lisabi wal majnun bi syartin ai yuqbida anhuma alwaliyu. Boleh mempergunakan zakat untuk kanak-kanak dan orang gila dengan syarat diterima menggantikan kanak-kanak dan orang gila oleh walinya. Dan ini penjelasan tentang senef yang 8. Jadi orang yang berhak menerima zakat atau orang yang qabad menerima zakat harus orang merdeka dan muslim. Hanjit zakat ke orang kafir, hanjit zakat ke hamba sahaya. Alian hanjit keturunan Hashim dan Muttalib. Tekun keturunan Hashim dan Muttalib lebih luah. Sebab al atau ahlul bait, ahlul bait nabinyo nal heboh tingkatan. Menyo dalam doa ahlul bait ubina orang mukmin. Menyo dalam bab zakat ahlul bait Bani Hashim Bani Muttalib. Menyo dalam nasab ahlul bait keturunan Hasan dan Husin dari anak Sayyidah Fatimah dan Ali. Yang keturunan Rasul. Ada tegakkan keluarga Nabi yang tergantung empat tempat itu. Keluarga Nabi dalam doa bina orang iman mendung keluarga Nabi. Ya, keluarga Nabi dalam bab dekat yang Bani Hashim dan Bani Muttalib yang lebih luah lam. Jadi kan hanya orang yang para habaib mentang termasuk yang ken para habaib menyonam keturunan Bani Hashim hanjit si terima zakat. Kemudian zakatnya jid tajuk ke anak mit dan orang punga kerana orang yang termasuk orang yang butuh. Tetapi hanjit tak berterima langsung bakdro. Malah termasuk sedekah ke anak yatim punya hakikat droi. Hanjit pejuk bakdro. Man tajuk sekedar untuk foto atau LPG je. Lian tak tarik basat. Tajuk bak wali. So wali tukang jaga haji. Bak orang yang dah berkabat. Pulang menyala. Nak sumbangan kerana yatim fi juta. Fi juta tak apa merumpuk. Ya, hanya dapat juga di panggung jinan. Mit mentang umur 6 tahun, 7 tahun. Anak mida pura film. Pulang punya peng jaket yang tajuknya kan sumbangan sunat. Sumbangan wajib. Yang sah. Maka harus hati-hati. Kadang-kadang tanya. Anakah biasa pegat acara seremonial nan. Hantingat leh dia ketentuan. Sebab punya benda-benda ataupun sesuatu yang sifat jih wajib atau fardu lagi zakat, nazar, kaoi segala macam yang hanjit tajuk sembarangan yang sedekah yang kan wajib yang dah ada pejuk buat orang biji acok juga dapat soal dalam celeng kan enam tu depu enam tu lah tapi miata yang tak sifat jih wajib ataupun zakat yang hanjit dapat pejuk je berangkapat benda apa ikhbat kan benda tak berserah terima. Orang yang terima, orang serah dan orang terima. Orang terimanya harus berorang mukallaf, hanjit sabi dan hanjit majnun. Mamnya tajuk jaket ke sabi dan majnun, syarat jih bergeterima lewali sebagai pengganti orangnya. Adapun seneh yang 8, pertama fakir. Yang dikatakan fakirlah orang yang tidak ada harta dan tidak ada kesanggupan untuk bekerja mencari harta. Harta dari warisan atau harta dari bainah hana barang dan kesanggupan untuk mencari harta pi hana sanggup
Maka terjadi khilafiyah ulama, ada sebagian ulama malah orang pengangguran tapi gaknya memiliki kesehatan, sehat jasmani, sehat pikiran, cuma karena bua ge menganggur anjir dia jeket. Nya nda pendapat yang hang kena bolehkan. Anak yang ada kesanggupan untuk bekerja mampu. Beda dengan persoalan dan mendera kemiskinan yang parah, maksudnya memang hanya lapangan kerja sama sekali. Yang lain persoalannya lapangan kerja na cuma karena faktor bua. Nya nda pendapat ulama yang hanya boleh tajuk jaket kudungnya. Sebab anggap sanggup alal kasbi, sanggup berusaha atau bekerja. Yang makna fakir, yang makna miskin, orang yang tidak mencukupi penghasilan dengan pengeluaran. Nah, artinya lebih raya pengeluaran, lebih raya ilha ngira, nah, lebih raya pengeluaran dengan pemasukan yang kan miskin. Atau dalam kitab fikih lain, naga pegat sabar tolak ukur jih, orang yang pemasukan hana melebihi 50% daripada kebutuhan yang kan fakir. Menya memiliki 50% lebih 50% kebutuhan tapi hana mencukupi. Contoh je mano tu. Gaknyan butuh 10. Ida mangpeng 7 atau 8 yang miskin. 7 atau 8 yang kan melebihi 50%. 50% dari 10, 5. 6 dan 7 kan melebihi 50%. Tapi hana mencukupi yang kan miskin. Ia fakir orang yang pemasukannya 50% ke bawah. Adi lebih parah lom. Ia fakir lebih parah daripada pada miskin. Kemudian yang kele as-su'ah. Su'ahnya kata jamak daripada sa'i. Sa'i orang yang memungut zakat. Ini dalam kitab tanya buat istilah su'ah. Ini dalam istilah kitab fikir lain istilah amir. Beda istilah agak. Tak tersebut tu. Jadi amir itu orang yang mengumpulkan harta zakat. Karena sistem pembagian zakat dalam Islam bukan dipanggil si penerima, tapi ada satu badan organisasi yang memungut zakat dari orang yang berhak mengeluarkannya, kemudian mengantarkan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Jadi si penerima dengan si pemberi zakat tidak saling bertemu. Jadi hanya istilah nasamale. Malih nak mangat entut kan agak yang sering juk jaket yang daturi bidan nampak nampak nak urang amin nak pihak ketiga perantara. Jadi begitu mulianya agak atur dalam Islam, urang penerima zakatnya hana merasa malih kan ketika bertatap dengan si pemberi zakat, dan si pemberi zakat pun hana merasa bangga menganggap diri lebih karena telah memberi zakat kepada membantu orang orang miskin. Jadi nak pihak kelih yang mengatur jalannya distribusi zakat tersebut kan amir. Kemudian yang keempat, al-mu'allafah qulubuhum, orang yang dilunakkan hati mereka. So orang yang pelunak hati atau mu'allaf kan mazaceh asy-syarif allazi aslam, orang mulia yang telah masuk Islam. Ya kan syarif sebutan kepada keturunan Rasul jila ilam dit. Orang mulia yang telah masuk Islam, yang dianya orang mulia masuk Islam tersebut muta' fi qaumih, orang yang ditaati dalam kaumnya. Nasiro tokoh urang kafir yang menjadi panutan dalam masyarakat kafir itamang Islam yang tak bantu walau gazin. Nah, karena demi untuk tak paut ate kan. Tiro tokoh kafir itamang Islam di urang kaya dalam agama roy, termasuk orang berada, tapi kebolehkan juk jaket dengan alasan untuk menjinakkan hati, untuk tapu paut hati. Sebab al-hadaya aslul mahabbah, hadaya pemberian atau hadiah menjadi pangkal timbul rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang berawal dari saling memberi, walau kadang-kadang yang tak berikannya hanya bernilai hanya seberapa. Tapi ketika siro tokoh kafir tamang Islam tajuk bahagian dari zakat, dia merasa dimuliakan. Jadi ketika gotnyan kata paut ati dengan orang Islam, bisa kepengaruhi orang lain. Karena kan muta' mana muta' orang yang ditaati dalam kaum, orang yang dijadikan panutan dalam kaum. Wafi i'ta'ihi, pada memberinya si syarif itu mendorong bagi kaumnya untuk masuk Islam. Dengan alasan maka menyojakut ke mu'allaf anak isyarat
mualah yang kathin. Tapi mualah yang nak pengaruh. Yang mualah biasa mentang mulang mumba kampung roi tai turi kan. Nah. Kampung roi mentang ka berokong gai pelit hai biduk le kampung. Yang ada tabi le tak nak pengaruh. Yang menyo itam lang kategori fakir miskin tajuk. Tapi menyo tak ka berada yang nak pajuk le. Tapi menyo mualaf yang tokoh nak pengaruh kepada kaum yang ada kayatan jejuk hak jaket menyo ngan tajuknya na nilai positif dampak jih itu terpancing ngan-ngan jih yang kafir untuk dalam Islam. Kemudian yang kelima mukatab. Mukatabnya menyeno mahanali seneh mukatab. Mukatab urang yang gepegat akad atau transaksi kitabah. Transaksi kitabahnya sirolamin bisa menembus diri untuk merdeka. Cara jih dibayuh ke Said. Di Said gepegat tabuk akad, gepegat gesebut dalam fikir akad kitabah. Itu contoh jih long nalamin, long ken malamin. Menyokah halamin ik ka penapeng kelong sirtuh mong puluh juta. Kabayuh secara cicilan atau angsuran kah merdeka. Jadi untuk kebutuhan menutupi cicilan tersebut, lamiknya dicok dari jaket. Ha, yang kan hak seneh mukatab. Tapi sama lagi bayi hutang, hanji pakai pengen untuk keperluan lain. Jadi nak cicilan yang harus bayar sebelum 1 juta. Yang ketika terima jaket, payah cok punuh pengen jaketnya, ya bayi cicilan. Yang punya hak mukatab. Sama lagi hak hutang sih. Hanji cok, ya, baju. Yang dah dia timpang ramai yang minta bawa dia mengsangking je. Ana hidup ke? Ana hidup ke pukul untuk cicilan kita bah? Sama lagi orang cok hak karim, ana bayi hutang. Tak tukar api. Ya. Begitu orang cok jaket hak karim. Yang pengen kau bayi hutang, ya tukar. Tak terbaru api. Hanya hukum je. Kecuali punya hak miskin. Hak miskin dah nak baju kurau api je. So kejuk hak miskin, imang juta tu tau. Cok peng imang juta, tak boleh api baru. Tengok kata tinggal om yang jid sah napu. Sebab yang diterima dengan nama hak miskin. Hana mesti bermanfaatkan untuk logistik untuk makan yang. Tapi punya hak utang mesti bayar utang. Hak mukatab mesti untuk bayar cicilan kita kitabah. Dan boleh menyerah bahagiannya mukatab kepada mukatab dan boleh menyerah kepada Said. Nah dua ho sasaran tajuk jaket hak mukatab. Tajuk kedrolamid jid. Tajuk ke Said sikit. Karena ada tajuk ke Lamin tu ujung-ujung tajuk ke Said sikit. Wa Said la yadfa' zakatahu ila mukatab nafsi. Said tidak boleh menyerah zakat diri Said kepada mukatab sendirinya. Said ke anna kedai ke. Zakat kedai ke juk tu ke mukatab mengabagah gelah. Pu cicilan kita bah puna ejit. Nya hanjit kum ji. Sebab yang gejuk. Sebab ada yang rujuk ke lamin, nanti laminnya rujuk ke gaknya cik lo. Mataro muwa kero. Kena rujuk buah jakut kero. Nanti kena, ni mati kan ke gak buah jakut kero ke. Kemudian yang keenam, al-gharimun. Orang yang berutang. Yang keken orang berutang, man alaihim kardun istakraduhu limubahin. Wahuwa fakirun la yamlik ma yu'addi bihiddain. Orang yang di atas mereka itu ada kewajiban atau beban hutang. Pertama, dimutang utang tersebut untuk kepentingan yang dibolehkan dalam agama. Hanya untuk harim. Nak utang bayu keyboard tu. Ha? Nak pergi acara bina laut. Nak pakai keyboard undang penyanyi di Medan. Kata dah utang. Hanya cok harim. Hanya. Itu aku nak biar cok harim. Jadi harus untuk kepentingan atas yang mubah. Nyata yang hana mubah. Ulam harim. Yang hana dibolehkan. Cok harim. Pertama, utang harus utang mubah. Yang kedua, wahwa fakirun. Orang yang memiliki beban utang tersebut masuk dalam kategori fakir la yamlik. Tidak memiliki harta. Maka jih panitia masjid menyogum utang ke masjid atau nama pribadi katnya menyogaknya na pengdro hanjut cok hak karim. Maka jalan alternatif menyogum masjid perlai berjuga cok hak karim gelantik sirau urung untuk mutang urung kesin. Nambang abek ia katnya gebi harapan macut nyada gedi pupu nak kamu ikut ha mana cara ni ha ngana inti le urang gatinnyo gak mutang tek buso mutang buso mutang pulam ali mutang semen segala macam untuk kebutuhan masjid
Kan kehendak memiliki tapu dengan bayi. Ha, yang dia bayi hak garim tu kan. Yang yang menurut pendapat yang kuat le dalam mazhab tanyo, sebab nak terjadi pendapat-pendapat ulama-ulama duduk yang menjelaskan bahawa masjid jok hak sabilullah, yang pendapat ulama duduknya, pendapat dalam kitab-kitab turas, kitab-kitab warisan ulama awal yang katanya but sabilullah yang khusus untuk peperangan. Hanya tak artikan sabilullah bermakna jalan Allah. Ya, jalan Allah bermakna jalan kebaikan, mandum jalan kebaikannya jok hak sabilullah. Nyanyian makna orang yang berhutang ini, bubekna memiliki harta yang dapat yu'addi bihidden, gebayar dengannya harta kan akan hutang. Ini istaqradahu limaksiatin la yu'ta malam yatub. Jika menghutang ia akannya hutang tersebut untuk kepentingan maksiat, niscaya tidak boleh diberikan akan ia selama dia belum bertaubat. Jadi mio gemutang untuk tujuan maksiat, nyan pe taubat ile, le taubat. Sebab barang yang dacok nyan kan hana maksiat, tujuan de maksiat. Contoh dah mutang beruh ni maksiat. Maka ada pakai beruh nyan untuk tapegot pesta inan bercampur urang inang urang agam untuk tujuan bermaksiat. Nyan berarti nyan kan untuk keperluan maksiat kan. Maksiatnya jih na dua macam. Na maksiat karena in, na maksiat karena dirinya, na maksiat karena faktor lain. Maksiat karena dirinya ke contoh bui. Yang diri droi maksiat. Diri droi buinya maksiat harim. Nah harim kan karena dirinya, harim karena faktor lain. Lagi ia kuah apa ni harim. Tapi kan ada cok atau gop, kan ada laki edin, kan tablo, kan ada laki edin harim. Harim karena faktor lain, kan karena diri. Diri ia, punya diri ia kan harim. Yang menansik tira orang gemutang beru, gemutang kameng, gemutang saka, gemutang kupi. Diri kupi saka beruh yang kehana maksiat bukan harim ya. Tapi karena kepentingan untuk maksiat ke Allah, untuk ibu awak menjudi tu, nak pegat pesta judi melomba-lomba. Tu habis dia menjudi pajuk kauri ramai-ramai. Ha. Berarti karena untuk kepentingan maksiat, berarti mutang yang mutang tu maksiat. Yang tidak utang bak toko beruh, tidak utang bak toko saka, bak toko kupi. Yang hanjik gecok hak garim selama yang hana taubat. Taubat ilai. Bangka taubat, yang hutangnya kita tak harus dibayar ni. Ha, yang mati kaji gecok hak garim. Ini kalau taubat hanjir. Wainkana ranian, walaupun orang yang mutangnya orang kaya. Ha, walakin, tapi nasyarat. Orang kaya mutang gecok hak garim, istakradahu lima selahatin au li itfa'i fitnatin. Jadha ayyukta. Orang kaya gemu utang peng untuk kepentingan maslahah atau untuk memadamkan fitnah, boleh bahawa diberikan hak garim. Jadi si orang kaya imu pakai antara dusun A dengan dusun B. Kenurung dusun A na warga dusun B pernah gecu peng lu 50 juta. Miyohana gebayih malamnya musiro warga dusun B baik duh kena usut perut mendulur. Kata terjadi fitnah lah kampung. Kata terjadi fitnah, terjadi adawah permusuhan yang luar biasa. Untuk tak padam fitnah yang di Banjara, payah minta peng 50 juta juk kau dusun A supaya baik leh ipu masalah. Yang peng yang tajuk nyan miyoh tanya hantar tim suut dari peng draw tu tamutang palain. Yang walau tanya kaya jik cok harim. Ya hanjut cok hak garim mio tanyo kaya menyo mutang untuk kepentingan pribadi. Yang mendon ingat. Mio mutang kan untuk kepentingan pribadi. Je dah contohkan untuk pribadi lagi untuk masalah. Mainti lagi masjid tinggal dah pertama mio dah mula masalah je sit. Atau untuk itifak fitnah. Itifak fitnah memadamkan fitnah. Bekala timbul fitnah le. Kalau terjadi dawa-dawa pakai urung, pakai warga, sehingga baru damai warga benar tajuk peng 50 juta. Mana duit peng kakak jadi itut rumah-rumah apa yang nak. Yang dah mutang je barang kapal 50 juta. Juk peng kenan dia cok hak garim ni. Yang bolehkan kan walaupun kaya. Jadi garimnya hana mesti bergasin. Orang kaya menyontuk kepentingan orang ramai. Jid kan terima hak jakut. Yang berperat lagi ni lah agama untuk gemotivasi orang supaya
punya keinginan untuk memadamkan atau mendamaikan orang. Aba urang menyorugo kadang-kadang haitin. Urang na niat baik untuk pedamai urang lain tapi menyoharu korbankan diri sendiri dan harta hang tim. Kala agama supaya ditanyo ada kemauan ingin berbuat kebaikan untuk orang banyak, maka dibolehkan cok hak garim meskipun danyo na napeng. Yang ketujuh, ghuzzah. Ghuzzahnya kalimat jamak dari ghazin. Ghazin maknanya orang yang berperang. Ghuzzah atau dalam istilah lain gekeun sabilullah, hak sabilullah. Wahum yang gekeun ghuzzah atau urang meperang, allazi laisa lahum marsum fi diwan murtazakah. Prajurit atau tentara yang tidak ada bagi mereka tunjangan fi diwan murtazakah dalam buku yang kagak ditetapkan. Diwan murtazakahan buku stambu yang inan terdaftar gotnya sebagai prajurit. Tapi punya prajurit kata terdaftar dalam registrasi tentara negara Indonesia atau TNI dan rezeki tunjangan GN mencukupi yang walau gotnya dalam suasana peperangan hanya cok ajaket. Yang cok ajaket prajurit yang hana mendapat tunjangan resmi dari negara. Nya kana tunjangan resmi nya hanji umnya hansip berarti kan gecok di nama sabilullah, gecok di nama miskin nya di hansip nya di hana sama sekali tunjangan dari negara yang gecok di nama sabilullah, maka diserahkan diberikan kepada mereka itu akan jatah mereka itu meskipun mereka itu itu orang kaya ataupun tentara sukarela yang hana terdaftar dalam negara yang muprang dan yang talu kafe pada muprang ah nyan tanyo yang muprang nyan bu na talu kafe bu na talu je ma talu kafe na harta ganimah la ilam te bu na talu kafe bu na talu i kampung tengah bagi jaket tanyo je cok hak jaket nan ada nama prajurit yang ikut dalam berperang. Kemudian yang ke-8 seneh 8 itu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil nya makna harfiah anak jalan, maksud anak jalan ini al musafir, orang yang melakukan perjalanan yang tidak ada bersamanya harta yang hadir. Nah harta di Bandar Aceh. Katanya dari Bandar Aceh kejak ke Medan, ke Piyuh, ke Belang Pulau. Di Bandar Aceh nak kedai ke benda apa muka. Tapi teruk Belang Pulau kena yang nak tapu nali. Buna narut dompet ke teruk birin. Piyuh, ke Belang Pulau nak semayang, tapu tan leh sajan. Lepas ini masjid tengah bagi jaket. Yang kena jecok hak Ibnu Sabil. Ada dah bukan heran kena supermarket di Bandar Aceh. Di Bandar Aceh. Dengan Belang Pulau. Banyak enggak, oh Bandar Aceh mengingat cok. Bubekna harta yang hadir. Yang menyogaknya hana harta hadir. Yasrifuhu fi ma'a puan fi marabihi. Yang dipergunakan akannya harta tersebut pada hajat katnya. Di safarih untuk safar katnya. Hadha idha kana safar mubahan. Ini apabila adalah safar itu safar yang dibolehkan dalam agama. Kata yang lehon nak jak jak medan pubut. Jak medan dia untuk nak menjudi atau nak jalankan bisnis yang dilarang dalam agama. Yang hanjit cok hak Ibnu Sabil. Wa yu'tamidu ala qawlihi fi da'wal faqir. Wa yu'tamadu. Dan dipertimbangkan, dijadikan pegangan atau dipertimbangkan dia tu ucapannya seseorang pada mengklaim diri fakir, miskin, safar dan berperang. Tidak orang kepegah long orang fakir yang nak payah laki dali, yang nak payah laki saksi, yang nak payah ayak laki tersurat miskin, nak payah. Tidak orang kepegah long gasin nungku nabi hak jaket yang jejuk tu. Tolong yang jejuk, pegah roh miskin, pegah roh fakir, kepegah roh tengah lam perantauan, yang nak payah laki utiket mato. Tak tiket bukti ron tengah lam perantauan, maha nak kamu bijaket, anak syaran. Nanti kepegah roh berperang. Yang padum-padum bohnya hana gisah, hana isyarat untuk benar saksi untuk tak benarkan dakwaan urungan pegah roh fakir, miskin, safar ataupun tengah dalam peperangan. Wa istaradu dan dituntut kembali, diminta kembali daripada orang berperang dan musafir apabila tidak memenuhi ia bima wa'ada dengan apa yang telah dia janjikan. Lalu tajuk ke musafir, ternyata hanya ada yang berangkat. Yang nak pulang. Lalu tajuk jaket hak musafir, hak Ibnu Sabil. Tengah merumpak lah, hai mantang ino kau. Anak jadi lalu berangkat lagi. Mana ke Banjara?
hum nasyara apa je likutnya kalau bawa kat nyan nyan peng kali juk lagi pulang. Ini ke beda ni, beda hak miskin dengan fakir. Hak miskin apa lagi kali punya hak garim, hak musafir nyan mi hana ge bayi hutang hak garim, hana ge berangkat hak musafir je lagi pulang. Wa ma wara'ahu minal asnaf la budda fiha minal baina. Yang selain itu daripada senef-senef tidak boleh tidak padanya daripada ada kesaksian atau ada saksi. Tah yang selain itu mukatab, tahlam garim, kan? Anan tahlam ame nyan leboh tut garim, ame mukatab nyan benar saksi. Kira urang pegah lum lamit. Lawiknyo dan lum bayu angsuran untuk merdeka lun. Yang pada ke saksi. Minimal mana saksi hai Said, tah Said drog. Mianah anjik anjik bi. Menancilah urung pegah ame, padu tah bukti ron ame. So tukang angkat ron ame. Paling kurang ni lang kampung dah hoi ke? Gesi betul yang ame. Anak buta betul no. Urung mutang. Urung mutang harus na bainah sit. Tah bukti ron mutang. Paling kurang dah telefon atau dah tanya ba urung yang putang ke nyan, betul ke yang mutang ba ron. Jadi yang jujuk aju buno safar muperang miskin dan fakir puak boh sakai puak boh yang jujuk puak boh tu nah han jujuk bena bena baina berarti gharim hak sabilullah hak mukatab dan hak ami yang bena bena baina.